Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baik pekerjaan maupun studi kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu saja sehingga Engkau bolehkan kami untuk bangun kembali di pagi ini. Sebelum memulai aktivitas kami, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing hati kami dalam merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dapat menjadikan berkat bagi kami dan dapat menjadikan pedoman bagi hidup kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertema Mengakui Otoritas. Bacaan diambil dari Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Taat kepada pemimpin dan tunduklah. Mengapa harus taat dan tunduk kepada pemimpin? Sebab, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, para pemimpin tetap bertanggung jawab atas jiwa kita yang mereka pimpin. Rasul Petrus pun mengingatkan hal yang sama untuk tunduk kepada pemerintah demi nama Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 13-14. Kita tunduk bukan karena siapa-siapa, melainkan karena Tuhan. Bagaimana jika para pemimpin itu masih belum benar? Kita bisa berperan untuk terus mendoakan mereka, agar memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga bisa memimpin dengan benar. Seruan untuk doa syafaat bagi para pemimpin sudah disampaikan Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bisa tidaknya kita hidup dengan tenang dan tenteram? Itu tergantung dari bagaimana keadaan bangsa dan negara kita sendiri. Jadi jelas, kepedulian kita merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita melihat dua jenis pemimpin, yaitu pemimpin yang dinilai baik dan pemimpin yang dinilai kurang baik. Sebagai orang-orang Kristen, kita meyakini semua pemimpin mendapatkan otoritasnya dari Tuhan. Oleh karenanya, kita diminta untuk menghormati, menghargai, menaati pemimpin. Jika dirasa ada yang kurang baik, maka tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah mendoakan mereka agar dapat menjalankan tugas yang diemban dengan baik sesuai kehendak Tuhan yang sudah memberikan otoritas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepada-Mu, kami berdoa bagi para pemimpin kami, mereka yang sudah berusaha untuk melayani Tuhan di dalam kepemimpinan mereka melayani rakyat, mereka yang sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tapi kami juga saat ini juga mendoakan akan pemimpin-pemimpin yang belum dengan sepenuh hati menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan gugah hati mereka, Engkau yang sudah memberikan otoritas kepemimpinan kepada mereka, memampukan mereka untuk boleh memiliki semangat berkarya, melayani Tuhan,
melalui pelayanan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara dengan sepenuh hati. Buatlah kami anak-anak-Mu menjadi pendoa-pendoa bagi para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.